Bisa ke mana? Di sotel kalau ada di bujone. Lansia siapapun membawa KTP Semarang atau nantinya bertahap Jawa Tengah, kita bantu vaksinasi. Kita berharap sentra vaksinasi yang ada di Semarang ini bisa berjalan baik dengan target 5.000 sehari untuk 2 bulan ke depan. Kita punya lansia kurang lebih 3 jutaan, tepatnya 3 juta lebih. Maka kalau hari ini di Kota Semarang nanti 190-an dibantu oleh BUMN, maka ini tentu cara bagus dan terima kasih bisa dilakukan percepatan. Dan betul tadi ini yang hadir ini bukan pensiunan BUMN ini. Ini bukan pegawai BUMN tapi masyarakat umum. Dan kami sudah matur sama Pak Menteri untuk kita bicarakan nanti di beberapa titik lain yang di Jawa Tengah. Maka di Jawa Tengah insya Allah nanti tidak hanya di Kota Semarang, tapi rencananya mungkin nanti akan ada di Solo dan ada di Banyumas. Nah sekarang kita lagi coba desain agar terjadi pemerataan sehingga lansia-lansia yang ada di remote area nanti bisa dilayani dengan ini. Kalau kita bicara dari sekian target yang besar, ada kontribusi dari berbagai pihak, tentu tidak perlu diselesaikan semuanya, tapi kontribusi dari BUMN nanti bisa, kemarin dari TNI Polri, vaksinatornya juga kita siapkan, tentu ini akan bisa kita lakukan gaspol untuk melakukan percepatan. Tapi ingat satu aja, kita harus menghitung jumlah vaksinasi yang tersedia, biar nanti masyarakat juga menjadi tahu bahwa ada proses antri untuk itu. Tapi kita siapkan lah, bantuan dari Menteri BUMN tentu sangat berarti untuk titik-titik yang nanti coba kita akan bicarakan.